Vlog kali ini aku mau pergi perbaiki HP-nya bapakku, sekalian gantiin juga silikonnya. Halo semuanya, Masya Allah cuaca hari ini bagus banget. Jadi ini aku mau pergi sekalian perbaiki HP-nya bapakku. Soalnya semalam itu HP-nya nggak bisa ngecas dan LCD-nya juga rusak. Walaupun sekarang HP-nya udah bisa dipakai, udah bisa ngecas juga, cuman aku tetap mau bawain ke tukang servis. Sebenarnya bapakku nggak mau guys kalau dibawa, tapi aku bilang nggak apa-apa, kan cuma dicek doang. Karena aku juga udah nge-WA tukang servisnya dan katanya bawa aja ke sini buat dicek. Nah, ini aku udah di jalan guys, dan kalian bisa lihat sendiri ini cuacanya bener-bener bagus banget. Dan aku persingkat aja, ini aku udah sampai di tempat tukang servisnya. Sebenarnya di sini aku mau ngevideoin tempatnya guys, tapi aku malu soalnya ada orang juga kan. Jadi ya udah, aku nggak nge-spill tempatnya guys. Tapi itu tempatnya di pasar ya guys. Nah, ini di bagian depan tokonya ya. Ini lagi ada mau pertandingan bola nih guys. Tapi sayang banget di sini aku nggak bisa ikut nonton soalnya aku nggak ada teman dan aku malu kalau sendiri guys. Jadi ini aku mau sekalian pergi makan dulu karena aku juga belum makan dari pagi dan sedangkan ini udah sore. Nah, seperti biasa kalau aku kepala tae aku makan bakso. Ini aku pesannya bakso urat ya guys. Ya udah, aku makan dulu ya guys. Nah, ini aku udah selesai makan. Aku lanjut mau pergi dulu lihat baju aku yang sudah aku minta dijahitkan. Nah, ini aku udah di tempatnya ya guys. Ini aku mau cobain roknya dulu. Untuk bajunya aku tutup dulu ya guys. Aku nggak mau kasih lihat dulu bentukannya kayak gimana. Nanti aja pas di acaranya. Selesai itu, ini aku udah pulang dan aku singgah dulu ngopi karena aku pengen banget minum kopi ini. BTW ini aku minumnya kopi americano ya guys, karena aku memang lagi tidak minum yang manis-manis dulu. Selesai itu, ini aku mau pergi gantiin silikon HP bapakku. Emang dilihat kah? Aduh, ada ini nanti untuk laki-laki dia. Cowok ini. Enggak suka kak beli ini nanti lah. Nggak ada lain. Ini kah? Untuk laki-laki dia. Ya. Daripada ini kan? Nah, ini aku udah milih-milih silikonnya. Ujung-ujungnya aku ambil yang hitam polos tadi. Dan lanjut, ini aku udah pulang dan ini aku singgah dulu tarik uang tunai soalnya uang tunaiku udah mau habis. Dan seperti biasanya aku pasti singgah beli gorengan atau makanan buat orang di rumah. Selesai beli gorengan, ini aku singgah lagi di Uton ambil minuman yang aku bungkus tadi. Dan di sini aku ketemu sama kakak cantik. Makasih udah disapa ya. Nah, ini aku udah selesai beliin buat orang di rumah juga. Ini aku mau lanjut perjalanan pulang. Dan Masya Allah ini pemandangannya cantik banget. Walaupun aku nggak di pantai, tapi aku bisa lihat sunset secantik ini. Nah, pas di jalan pulang, ini aku lihat ada penjual bakso di dekat rumah aku, guys. Terus aku tanya, orang di rumah aku beli bakso enggak? Katanya enggak, karena aku enggak ada. Aduh, masnya bisa aja. Wah, mau dikisi lonur, Mai.
terus coy. Tambah lagi 10. Ini panasnya tuh mas. Sikat kan mas agak langsung. Kasih mas. Oke guys, ini aku udah beli bakso. Ini aku beliin Abil. Nah ini tuh di dekat rumah aku ya guys. Dan penjual bakso ini langganan aku kalau lewat di depan rumah. Oke guys, untuk videonya sampai di sini dulu ya. Makasih yang udah nonton. Bye bye.